Bisa nge-kill juga akhirnya gue. Gak kena. Anjir, gak kena. Hardpoint lost. We tied for the lead. We lost the lead. Agak jelas banget senjata anjir. Hardpoint contested. Hardpoint lost. Hardpoint locked down. Anjir, bunuhnya try hard banget gue. No. Slide gue nyangkut. Salah, load out gue. Gue pake silent nih ya? Hardpoint lost. Hardpoint contested. Ini baru senjata bro. Aduh, itu termite reload apaan sih anjir. Yo, let's go. UAV online. UAV recon standing by. Waduh, masih ada sentry gunnya. No. Hardpoint contested. Nice. Hardpoint locked down. Tango down. Ada yang tadi loh. Ah, asli tadi gue di YouTube video pakai termite reload dan gue hancur banget asli termite reload itu. Gue gak ngerti itu harusnya senjata ya termite reloadnya ya. Itu entah di buff damage-nya. Jadi damage base dari pelurunya si kilobolt sendiri. Kalau enggak ya termite-nya itu dibikin area gitu. Lu kalau nembak ke tembok, pelurunya ke tembok, itu musuhnya gak kena sama sekali gitu. Bener-bener mesti nembak ke badan, kalau nembak ke kaki, ke tangan itu nggak mati musuhnya. Jadi gue nyobain di public match aja, asli ngekillnya susah mampus. Ini gue udah main 2 match. Yang match pertama tadi gue dari awal cuma kill 10, cuma untung temennya mainnya bagus banget ya, jadi gue beban pun tetap menang. Ini yang kedua, kalau gue nggak ganti senjata udah susah kayak tadi. Oke teman-teman, termite reload menurut gue harus ada perubahan sih, harus debuff sih. Kalau misalkan dibiarin gitu aja tuh lama-lama senjata mati, nggak kepake, dilirik juga enggak. Dan mungkin yang udah max level, udah maxin levelnya, terutama dari grinding ya. Ya selamat kayak gue.